Cristiano Ronaldo dikado kue GOAT istimewa oleh Al Nassr. Skuad Al Nassr memberi Cristiano Ronaldo kejutan dengan kue GOAT setelah superstar Portugal itu memenangkan 3 hadiah di Globe Soccer Awards. Ronaldo mengantongi 3 hadiah di Globe Soccer Awards awal pekan ini. Ia memenangkan penghargaan pemain Timur Tengah terbaik, penghargaan Maradona untuk pencetak gol terbaik 2023, dan penghargaan pemain favorit penggemar tahunan. Untuk menandai kemenangannya di Dubai, para pemain Al Nassr memberi kejutan kepada pemain berusia 38 tahun itu dengan kue spesial yang bertuliskan "Penghargaan terus mengikuti GOAT" di atasnya. Mereka juga melakukan nyanyian "See You" untuk menyemangati Ronaldo sehubungan dengan selebrasi khasnya. Mantan bintang Real Madrid dan Manchester United ini menjalani tahun 2023 yang penuh peristiwa dengan mencetak 54 gol untuk klub dan negaranya dan menjadi pesepak bola pria dengan rekor gol tertinggi di dunia. Di musim ini, ia mencetak 24 gol dalam 25 penampilan di semua kompetisi untuk Al Nassr dan juga memberikan 11 asis. Liga Pro Saudi saat ini sedang jeda karena Piala Afrika dan Piala Asia 2023. Al Nassr akan memainkan beberapa pertandingan persahabatan dalam beberapa minggu ke depan, termasuk pertandingan persahabatan di Piala Riyadh melawan Inter Miami-nya Lionel Messi pada 1 Februari. Mereka akan kembali beraksi kompetitif pada 14 Februari melawan Al Fahd di Liga Champions Asia. Atas titah Ronaldo, Al Nassr coba bajak Casemiro dari MU. Ada rumor menarik datang dari Al Nassr. Klub Saudi Pro League itu berencana membajak Casemiro dari Manchester United. Setelah mendatangkan Ronaldo, Al Nassr tidak berhenti belanja pemain top. Di musim panas kemarin, mereka mendatangkan beberapa pemain top seperti Aymeric Laporte, Otavio, dan Sadio Mane. Dilansir Foot Mercato, Al Nassr ingin mendatangkan satu pemain baru. Mereka ingin merekrut Casemiro dari Manchester United. Menurut laporan tersebut, Cristiano Ronaldo sendiri yang meminta Al Nassr untuk merekrut Casemiro. Ronaldo menilai lini tengah Al Nassr saat ini masih kurang tangguh. Mereka butuh sosok pejuang yang bisa mendominasi di lini tengah mereka. Ronaldo merekomendasikan Casemiro karena ia tahu betul kualitas yang dimiliki gelandang asal Brazil tersebut. Ia yakin Casemiro bisa meningkatkan performa lini tengah Al Nassr. Menurut laporan itu, Al Nassr punya peluang yang cukup besar untuk mengamankan jasa Casemiro. Ini disebabkan Manchester United berencana untuk melepaskan sang gelandang karena performa sang pemain dianggap tidak sepadan dengan gajinya yang besar. Itulah mengapa MU siap melepaskan sang gelandang jika ada tawaran yang bagus masuk ke meja mereka. Kontrak Casemiro di Manchester United masih tersisa 2,5 tahun lagi. Setan Merah dikabarkan siap menjual sang gelandang jika Al Nassr menawar sekitar 30 juta euro untuk jasanya. Duh, Ronaldo puji Manchester City setinggi langit. Bagaimana reaksi fans MU? Hadir dalam malam penghargaan FIFA Award 2023, Cristiano Ronaldo puji Manchester City setinggi langit. Berbicara di depan para tamu undangan, Ronaldo menilai jika musim lalu, The Citizen tampil luar biasa. Ditukangi manajer Pep Guardiola, klub tetangga Manchester United itu sukses meraih treble winner.
Manchester City sukses menyabet 3 trofi bergengsi, Premier League, FA Cup, dan Liga Champions. Mereka juga baru saja menjuarai turnamen Piala Dunia antar klub. Lengkap sudah. Ronaldo pun memberikan pujian sekaligus memberikan selamat atas kesuksesan City musim lalu. Manchester City tampil luar biasa. Selamat atas musim mereka. Pemain, pelatih, hebat, ujar Ronaldo. Ronaldo menilai The Blue Sky seharusnya sudah menjuarai Liga Champions 2 musim lalu. Sebab Ronaldo mengakui senang melihat cara Erling Haaland CS bermain di bawah arahan Pep Guardiola. Akhirnya mereka memenangkan Liga Champions. Mereka mungkin pantas mendapatkannya 2 tahun lalu. Saya senang melihat mereka bermain, tuturnya. Lantas, bagaimana reaksi fans MU mendengar komentar Ronaldo tersebut? Ronaldo sudah lama memendam kekesalan terhadap Manchester United. Itulah mengapa ia meminta bantuan Morgan untuk mengeluarkan unek-uneknya tersebut. Saya tidak memintanya untuk wawancara itu. Dia yang meminta saya untuk diwawancarai. Kejadian wawancara itu juga baru-baru ini dilakukan, sambung Morgan. Dia sudah lama memendam hal ini sejak lama. Saya rasa bukan rahasia lagi bahwa Ronaldo sangat frustasi dengan apa yang terjadi di Manchester United selama 1 tahun terakhir. Lebih lanjut, Morgan juga menyebut Ronaldo sadar betul bahwa tindakannya ini akan menimbulkan kontroversi. Namun sang pemain sudah bulat untuk mengutarakan unek-uneknya itu dan siap menerima segala konsekuensinya. Dia tahu bahwa orang-orang akan mengkritiknya atas wawancara ini. Namun dia tidak goyah, karena ia tahu apa yang ia katakan itu benar. Dan terkadang sebuah kebenaran itu menyakitkan. Ia menambahkan. Lionel Messi tegaskan tak ada privilege dari Inter Miami. Telat latihan? Ya denda. Sebagai kapten, harus kasih contoh. Kapten Inter Miami Lionel Messi telah mengklarifikasi bahwa dia harus tiba di latihan pada waktu yang sama dengan anggota skuad lainnya. Klarifikasi itu muncul setelah ada pertanyaan seputar privilege yang didapatkannya di klub MLS tersebut. Pengguna Twitter, sekarang X, @AlbiCelesteTalk, bertanya kepada pemain berusia 36 tahun itu, apakah dia diizinkan mengikuti latihan kapanpun dia mau di Miami? Messi menegaskan bahwa semua pemain memiliki status yang sama, tanpa keistimewaan tertentu. Tidak, saya tiba pada waktu yang sama dengan semua orang. Ada aturan dan denda, saya harus memberi contoh. Ini bukan karena dendanya, tetapi karena keadaan saya sebagai kapten. Saya harus tiba terlebih dahulu, kata Lionel Messi. Inter Miami mengontrak 3 mantan rekan setim Messi yaitu Sergio Busquets, Jordi Alba dan kini Luis Suarez dalam 12 bulan terakhir. Trio Busquets, Alba dan Messi dinominasikan untuk penghargaan akhir tahun di MLS setelah hanya menghabiskan beberapa bulan di Liga. Messi memenangkan hati penonton baru di MLS dengan membuat dampak instan di pertandingan pertamanya. Masuk dari bangku cadangan, ia mencetak tendangan bebas yang menakjubkan pada debutnya untuk menunjukkan kualitas permainannya. Dia melanjutkan penampilan impresifnya dengan 9 gol lagi dan 4 assist hanya dalam 7 pertandingan untuk memenangkan Piala Liga bagi timnya. Lionel Messi melewatkan final Piala AS terbuka timnya, serta pertandingan MLS mereka, di mana mereka gagal mencapai babak playoff. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Inter Miami kini telah menambahkan striker legendaris Luis Suarez ke dalam skuad mereka menjelang musim 2024 dan akan berupaya menambah lebih banyak pemain berkualitas dalam beberapa minggu mendatang. Mereka akan bersemangat untuk meraih lebih banyak trofi tahun ini dan akan mengejar lebih banyak kesuksesan.